6 pelaku spesialis pencurian minimarket di wilayah Jawa Barat berhasil diciduk aparat Polres Subang. Dua di antaranya terpaksa dilumpuhkan oleh timah panas karena melawan petugas. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksi pencurian di puluhan minimarket di berbagai daerah di Jawa Barat. Dua dari 6 pelaku yang berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Subang ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Para pelaku ini merupakan spesialis pencurian minimarket dan toko suku cadang kendaraan bermotor di Jawa Barat. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku terlebih dahulu mematikan alarm dan kamera pengawas atau CCTV. Keenam pelaku ini ditangkap petugas saat berusaha membobol sebuah minimarket di Subang. Namun aksinya diketahui satpam minimarket. Setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran, keenam pelaku berhasil diringkus di gerbang tol Kalijati Subang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan beberapa barang bukti hasil curian, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta dua unit mobil. Pengungkapan kasus Satreskrim pelaku curat terhadap sasaran Alfamart yang terjadi di wilayah Subang. Pelaku mencari sasaran dan menemukan sasaran yaitu Alfamart, tapi belum sempat terjadi perbuatan pencuriannya sudah diketahui oleh satpam. Polisi kini masih mengejar dua pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Iman Budiman melaporkan untuk NET.